Kuat diduga gadungan, PD saat ditanya, sebut pendidikan di Ambon, dinas di Kodim. Sebuah video sekitar 1 menit yang merekam seorang wanita berseragam mirip kuat di media sosial. Salah satu akun Instagram yang unggah video rekaman wawancara wanita berseragam mirip kawat adalah Kabar Negeri. Dalam rekaman tersebut, awal saat ditanya si wanita yang mengenakan seragam mirip kawat lantang menjawab pertanyaan si perekam. Namun lama-kelamaan jawabannya masih tak jelas. Sebuah video viral di media sosial mempertontonkan seorang wanita yang nampak lantang sedang menjawab pertanyaan dari seorang pria yang merekamnya. Mulai wanita ini mengaku kawat, Korps Wanita Angkatan Darat. Pendidikannya di mana? Tanya si perekam video. Di Ambon, jawab si wanita berbaju seragam mirip kawat. Kawat atau sipil? Lanjut pertanyaan si perekam. Sipil. Jawab si wanita singkat. Berarti PNS ya? Di bawah naungan siapa? Lanjut pertanyaan si perekam. Di bawah naungan staff? Jawab si wanita. Setahu saya, PNS ada di bawah Kemenhan, ujar si perekam. Menurut si wanita, sementara ini ia dinas di Kodim Kendari. Saat ditanya siapa dandimnya, si wanita menjawab Pak Dandrem tanpa menyebut nama dan kelihatan bingung saat ditanya nama dandimnya. Dandimnya siapa tadi, Pak? Pak Dandrem, oh dandimnya Pak Dandrem. Namanya siapa Pak Dandrem? Oh Pak Dandrem itu saya langsung namanya siapa?